Kemarin. Oh, kemarin. Berarti hari sekarang hari kedua. Kedua. Oh iya. Bu, ini tolong kasihkan sama si Neng ya. Ini ada sedekah dari hamba Allah dari Jakarta buat anak yatim, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Terima ya. Nuhun Bapak. Oh, 9 tahun ya. Ya udah Bu kasihkan Bu, Bu ya. Mudah-mudahan dimanfaatkan ya. Buat jajan ya. Tetekan Bu jajan atau kan menawan penting bermanfaat. Mudah-mudahan anu ngasihna mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rezeki melimpah dan tentu hidupnya berkah. Nah, saudaraku, kali ini kita akan ditemani Ibu Hayati ya untuk mengantarkan donasi ke anak yatim piatu, Bu. Nah, dan alhamdulillah kata Ibu Hayati ada anak yatim di sebelah sana ya. Dan insya Allah hari ini kita akan diantar sama ibu untuk mengantarkan donasi ke anak yatim. Di belah mana bu? Hari tomo pak. Tapi itu? Jauh. Jalan kaki apa memakai motor? Kita ayah gang-gang itu nggak bisa masuk berarti harus jalan kaki. Ya boleh saudaraku, tidak usah berlama lagi karena mungkin sekarang mau turun hujan ya, sudah agak gelap. Oke, kita lanjutkan. Sebelah mana bu kampungnya? Ada di depan ya. Nah saudaraku ya, alhamdulillah kita akan mengantarkan donasi ke anak yatim ya. Ya kebetulan untuk daerah sini juga ada beberapa anak yatim yang berada di kampung sana saudara ya. Insya Allah kita akan menemuinya. Nah, masya Allah saudara aku ya, pemandangannya begitu indah saudara ya. Tuh, tadinya lagi menghijau saudara. Yang mana bu rumahnya? Untuk daerah sini saudara ya, banyak sekali bebatuannya seperti dilihat ya. Itu bebatuan banyak sekali saudara ya.
ini nampak belakang kita, ini tanaman cabai saudara. Dan sebelah sana saudara nih, banyak sekali pohon jambu saudara. Nah itu adalah jambu Citayam ya. Oh, ini murid-murid ibu semuanya ya. Oh, ini batu gede banget nih. Oh, ini batu gede banget ya. Nah ini biasanya belajar di ibu ya. Nanti besok ya. Ya kita lanjutkan saudara. Masya Allah. Nah, lihat saudara ya. Jambunya bang. Banyak banget saudara. Assalamualaikum. Masya Allah. Kenapa dek? Sedih. Masya Allah. Nah saudara aku ini kemarin ya, orang tua ini kemarin pas waktu hari Minggu pernah ataupun ngaji rutinan ya. Nah, sementara kemarin katanya sudah meninggal saudara. Nah, kita lihat samping ini ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Teh dah mang teh. Kebantan. Kapan teh meninggalnya teh? Ibu. Oh kemarin. Penyakit apa teh? Darah tinggi. Oh darah tinggi sama muntaber teh ya. Iya muntaber. Iya. Anak yang kecilnya mana kemarin ada ya? Lagi sakit sama. Oh, sama juga lagi sakit ya. Masya Allah. Muntaber juga sama. Sama, Bapak. Oh, iya. Mudah-mudahan Neng cepat sembuh, Neng. Amin. Oh, jadi Neng itu sakit muntaber ya? Iya. Jadi mungkin kemarin ibunya meninggal saudara ya. Jadi mungkin kapan meninggalnya ibunya, Bu? Kemarin. Oh kemarin, berarti hari sekarang hari kedua. Kedua. Iya, Bu, ini tolong kasihkan sama si Neng ya. Ini ada sedekah dari hamba Allah dari Jakarta buat anak yatim, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Terima ya. Nuhun Bapak. Cepat sembuh Neng ya. Amin. Nanti cepat sekolah lagi, ikut sekolah di ibu ya. Setiap hari Minggu, hari libur ya. Ngaus aja ya. Oke Bu, kita lanjutkan ke tempat yang lain. Tinggal damangnya, ibu na berangkat lainnya. Ya kita lanjutkan saudara ya ke tempat yang lain. Kebetulan di sini ada beberapa anak yatim ya. Thank you.
Duh, lumayan capek juga deh, Bu. Capek, Bu. Nih, saudara, bebatuannya banyak sekali, saudara, ya. Assalamualaikum. Oh, ada, Mang. Mana dah? Jadi ngalah gua ya. Angkat ke mana? Pas itu ke Payun. Nih, assalamualaikum. Kiri kalangkung ya. Ini batu gede banget nih, saudara. Pasti cukup, Bu. Memang saudaraku, untuk daerah sini, saudara, kalau masalah batu tak akan kekurangan. Ini banyak sekali batu. Ini Bu, anak yatim, Bu, ya? Iya. Jadi bapaknya meninggal kapan? Udah lama, Pak. Oh, udah lama. Ya. 9 tahun, ya. Ya udah, Bu, kasihkan, Bu, ya. Ayah Rizky, mudah-mudahan dimanfaatkan, buat ya. Buat jajan, ya. Tetekan gue jajan atau kamu nambahin, penting bermanfaat. Mudah-mudahan anu ngasihna mendapatkan berkah barokah, dipasihan rezeki yang banyak, dikasihan kesehatan, gitu gitu ya, Teteh. Sing lebih giat belajar, nak, supaya lebih. Kelas berapa sekolahnya? SMP ya? SMP. SMP kelas 2? Kelas 7. Iya, kelas 2. Kelas 7 itu kelas 2, ya? Nyeri. Kamar ini, Bu? Masih ke sana, Pak. Berapa orang lagi di sana? Iya, sekarang nggak ada. Mungkin langsung turun ke bawah. Ada 2 orang anak nama... Mang Amir. Ya. Mang Amir. Tadi... Nanti kita sambil pulang. Tadi kata ibu, siapa yang nggak ada yang tadi itu? Hah? Cucu. Jadi cucu Ma juga ada yang yatim. Yeah. Sekarang kemana, Bu, anaknya? Ke Mamahna. Kacikolong heula. Berapa tahun umurnya? Masih ya, sekolah yang bisa kelas 2. Oh, udah kasihkan aja 50 aja, ha? Titipin aja, Bu, ya, buat anak buat cucunya, ya. Karena enggak ada katanya, udah titipin aja itu buat cucu yang anak yatim itu, ya. Iya. Ya. Mangga, Pak. Neng, ya, jadi. Oke, ya, kita lanjutkan saudara ya ke tempat yang lain. Assalamualaikum. Hai, Kamatan. Nah, saudaraku, ya, masih ada di depan sana katanya, ya, kita akan mengasihkan, ya, sisa sodako kepada anak yang yatim, ya. Wah, si Ahad deh. Deh, damang deh. Assalamualaikum, Pak Damang. Gini nggak langkung. Mangga, hatur nuhun, Bu.
Assalamualaikum, Kang Penuntan. Beres kerjana. Dan. Wah, kalau ngejar si ibu nggak kekejar tuh, jalannya cepet banget, bu. Tung kacang itu nggak tuh bu. Jika nun yang peraji, ganjang pisan si ibu kos kancil bu. Wah kalau jalan sama si ibu nggak kekejar tuh, jalannya cepat banget, seperti kancil tuh, jalannya acet-acetan. Aduh bu, atuh tengah-tengah ting bu. Aduh ya Allah, sakitnya laun bu nya. Nah sebentar. Ini benar indah banget. Hah, pemandangannya. Kalau jalan sama si ibu tuh udah duluan ya. Bu. Tunggu atuh, Bu. Wah, acet-acetan ibu mah. Kencang. Cepat banget larinya ibu. Nah, saudaraku lihat. Masya Allah. Ini ada juga bu, ini juga. Iya. Nah, ini. Punya neneknya di sini. Iya. Assalamualaikum bu, ibu damang, kesempatan bu, di mana ibu ya? Di sini di. Di warung. Dari Jakarta ya Pak ya? Iya, dari hamba Allah dari Jakarta. Hamba Allah Jakarta. Nah, di pasien Acis mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ya. Kang Ujang, Kang Nyai bari peser kenal nah, itu Mama enggak teting. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, beli buku sebagian untuk jajan sebagian ya. Ngancing getol diajarna, mudah-mudahan surde nu masih alam getol diajarna. Lan mun kedua mah bernikmah nya. Mudah-mudahan ya Allah nanti bermanfaat.
sarang mudah-mudahan anu donatur itu mendapatkan rezeki yang lebih banyak, diberikan kesehatan, diberikan kemudahannya ku Allahnya, dilindungi Allah, mudah-mudahan rezekinya berkah jeung barokahnya. Bu, berarti ieu anak di itu belajar ya? Belajar. Oh iya, iya. Nih, ku ibu dua-dua tangan nih kasih ambil. Ambil aja. Alhamdulillah. Itu dari hamba Allah dari Jakarta ya. Mudah-mudahan neng adeknya sehat terus dan giat belajar ya. Besok saya belajar. Iya. Iya, kumaha ya cemerut. Ngalamun wae kenaon urang sare yang berenan. Iya. Tidur ya, Pak. Bu, oke mangga. Iya. Ya. Bu, bareng abdi bade pulang labunya. Iya, sampun. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat mana, Bu? Oke, ya alhamdulillah ya saudara, sodako ataupun donasi kepada anak yatim telah saya sampaikan. Mudah-mudahan hamba Allah yang berada di Jakarta sehat, rezeki melimpah dan tentu hidupnya berkah. Lambatan cepet lagi. Udah cang-cang. Bu, mau nanya ini untuk daerah Kampung Cibanteng ini ada berapa kakak, Bu? Ini lebih dari 80 kakak. Oh, cuma ya mungkin jarak dari rumah ke rumah sangat berjauhan, Bu ya. Sehingga ya memang memerlukan tenaga ya dari rumah ke rumah yang lain ya. Ya mungkin karena jaraknya sangat berjauhan. Tapi walaupun begitu saudara, untuk pemandangan di sekitar sini benar-benar indah saudara ya. Ya perlu diketahui saudara, untuk daerah Kampung Cibanteng di samping bertani padi, di samping menanam padi, mereka juga banyak yang menanam jambu ya. Nah seperti depan itu jambu, cabe dan lain sebagainya ya. Tapi kebanyakan untuk sini menanam jambu citayam ya. Ya yang ibu bilang kemarin, Bu. Yang ibu bilang kemarin jambunya ini mungkin, Bu ya, ya. Yang banyak ini. Ya. Ini untuk harga kemarin ibu bilang harga kalau panen raya cuma 2.000, Bu. Ya. Kadang-kadang 1.000. Hah? Oh begitu. Itu kadang-kadang enggak laku sama sekali. Oh. Ya kan ibu kemarin rencananya pingin membuat kreasi dodol ya. Jadi pingin membuat dodol jambu. Nah ini kebun jambunya banyak sekali saudara tuh. Yang ya. Di sana udah hampir beres di Parawas. Seperti ini nih. Jambu. Nah, jadi kembali lagi ke jalan utama ya. Ini jalan utamanya untuk menuju ke Ibu Hayati ya. Seperti ini jalannya. Nah untuk rumah Ibu Hayati berarti berada di sebelah sana saudara ya. Oh itu Putri Malu ya? Iya. Ini. Kalau kita kepotong, ya kalau kita kepotong terluka. Atau dia terluka, ini cepat sembuh dan kadang-kadang kan kalau luka dari batu ada yang masuk, itu bakal keluar. Oh sama ini ya. Putri Malu ya? Iya. Nah seperti ini katanya tuh. Ini khasiatnya sangat bagus. Ya buat luka ya. Ya oke saudaraku, cukup dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Bersama saya Cip Usman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.